Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Nih perkembangan anggrek kita ini lebih kurang dah berapa ya? Sebulan sejak kita beli. Nih belum ada kita pupuk ya. Baru sekedar kita kasih gantungin aja dari awal. Dan alhamdulillah ini udah masih nyaman aja sih merekanya, karena sekarang juga lagi musim hujan ini ya, jadi tidak perlu sering-sering disiram dan akar-akarnya pun masih sehat. Untuk daunnya sebagian udah mulai ada yang muncul, yang dikit-dikit ya. Yang ini agak kurang sama yang di sebelah sana ya. Jadi ini rencananya kita mau coba kasih pupuk buatan, nanti bahan-bahannya kita siapin aja yang kita dapat dari kawan-kawan YouTube juga ya. Oke. Ini kelihatannya masih aman semua, masih bagus. Sekarang kita coba pupuk karena udah 1 bulan lebih tidak kita pupuk. Sekarang kita coba siapkan pupuknya. Mari. Bahan yang kita siapkan ini toge ya. Udah berapa hari yang lewat dibeli, cuman belum dieksekusi aja. Jadi togenya sekarang udah pada bertumbuh nih daun-daunnya. Ya. Ya, toge, lalu kita siapkan aja bawang. Toge secukupnya aja sih, nggak banyak. Lalu bawang berapa siung, lebih juga boleh. Sebagai pemicu pertumbuhan akarnya aja. Dan toge pun juga bagus untuk perkembangan akaran dan daun untuk anggrek ya. Sekarang kita olah aja. Jadi pertama-tama kita togenya kita cuci dulu dengan bawangnya, kita kupas ya. Oke deh, toge sudah kita cuci. Ini tinggal kita giling aja. Dihaluskan ya. Jadi kita haluskan aja semua bahannya. Sudah halus, nanti kita kasih air
nggak usah banyak-banyak sih airnya, yang penting anggreknya nanti terendam aja ya, anggreknya terendam aja udah cukup. Dan itu bisa nanti disaring, karena ini ampasnya pasti ada, disaring aja. Hasil saringannya nanti airnya bisa disemprotkan, dimasukkan ke spray. Jadi teman-teman bisa bisa menggunakannya untuk beberapa hari ke depan aja ya. Disemprotkan tiap hari, tiap pagi, atau kapan sempatnya aja. Itu udah bagus. Tapi kalau ini kita rendam aja dalam berapa menit, cukup segitu aja sih, nggak masalah juga. Jadi teman-teman juga tinggal yang sukanya mana, atau direndam, air rendamnya bisa disiram untuk ke berikutnya, hari-hari berikutnya juga bisa. Oke, ini sampai halus aja. Ya seperti ini. Ini udah kita kasih air sedikit lagi, tapi dibanyain aja airnya. Halus sekali juga nggak apa-apa ya. Dah cukup segini aja. Nggak ada lagi tambahan yang lain, cukup ini aja sih. Sebenarnya udah bagus untuk tanaman anggrek kita. Oke, sekarang kita ambil anggreknya dan kita rendam aja di sini ya. Nah, ini udah kita rendam seperti ini aja ya. Jadi akarnya rendam atau seluruhnya juga nggak apa-apa direndam. Dan ini kita tunggu sekitar ya menit 2 menit sudah oke. Yang penting udah basah aja, tinggal kita ganti ya dengan yang lain, cukup sih. Harusnya aja karena dia masih ada airnya, jadi harus itu aja. Semoga cepat subur ya, cepat tumbuh, cepat banyak akarnya. Kalau kayak gini, mudah-mudahan biar dia juga tahan dari hama. Ini akarnya agak ke atas ya, apa-apa kita celupin aja. Oke, nanti kita siramin aja yang nggak kena, karena ini kita akarnya sih yang kita utamakan untuk yang dia serap. Oke teman-teman semua, nih kayak gini aja ya semuanya. Nanti kalau udah tinggal digantung lagi. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu video kali ini. Tips untuk menyuburkan anggrek kita, jadi untuk mempercepat akar anggrek tumbuhnya dan daunnya juga, dengan bahan yang kita siapkan tadi, dengan bahan yang kita siapkan tadi, oke, dengan bawang merah ya. Sampai di sini dulu videonya, ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.